Alhamdulillahirrabbilalamin walaqibatul limuttaqin wala'udwana illa ala zalimin ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharikalah wa ashadu anna sayyidina wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbil kiram wasallama tasliman kathira amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada lan-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida al-ayat Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Salah satu predikat sebutan yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun dan kapanpun mereka berada. Apapun posisi jabatannya, kedudukannya, apapun profesinya adalah ummat wasata. Umat yang adil, umat yang jujur, umat yang moderat. Wasatiyatul Islam dalam pengertian seperti diungkapkan pada firman Allah yang saya bacakan tadi, Al-Baqarah 143 adalah menjelaskan khiyaron udulan the best ummah yang terbaik, udulan yang adil, tawazun yang seimbang satu dengan yang lainnya. Kemudian diungkapkan kenapa sampai ada sebutan ummat wasata, litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar kita menjadi barometer dari umat yang lain, barometer ukuran dari bangsa yang lain, barometer dari kemajuan sekaligus juga barometer dari kemunduran. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam berbagai macam tafsir diungkapkan bahwa karakter atau sifat-sifat umat wasata itu ada berapa. Yang pertama adalah at-ta'adul, al-i'tidal wa ta'adul, berusaha untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan, menjauhkan diri dari perbuatan yang zalim, perbuatan yang merusak. Kita mengetahui bahwa keadilan merupakan inti ajaran Islam dan inti pembangunan masyarakat, inti pembangunan umat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat concern terhadap penegakan keadilan ini. Siapapun juga yang melakukan kesalahan harus mendapatkan sanksi. Siapapun juga, apapun posisi jabatannya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ketika ada seorang sahabat wanita Bani Bahrunya yang mencuri, kemudian sahabat yang lain meminta supaya tidak ada dekatan keadilan, Rasulullah mengatakan innama kana man qablakum, innama halaka man kana qablakum, kana idha syaraqa sayfu da'if aqamu al-hadda wa idha syaraqa al-sharif adahu hada. Salah satu penyebab utama yang menyebabkan kehancuran bangsa dan umat yang dahulu adalah karena memilah-milah dalam penegakan hukum, penegakan keadilan. Andaikan yang melakukan pencurian itu sebagai contoh adalah orang-orang yang punya kekuasaan, kekuatan, punya harta benda dan lain sebagainya, mereka taraku al hadda, tidak mau menegakkan keadilan. Akan tetapi ketika yang melakukan kejahatan itu, pencurian itu, orang-orang yang lemah, aqamu al-hadda, mereka menegakkan. Sampai Rasulullah mengatakan wa aimallahi
Law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu jadaha. Demi Allah, aima Allah, sama dengan wallahi, Rasulullah bersumpah. Andaikan yang melakukan pencurian itu Fatimah anakku sendiri. Rasulullah sengaja mengkiaskan, menganalogikan wanita tadi dengan putrinya sendiri. Andaikan Fatimah anakku sendiri yang melakukan kejahatan, yang melakukan pencurian, aqamu al-hadda, pasti akan potong laqatatu sadaqata, tentu akan memotong pangannya. Itulah keadilan yang perlu ditegakkan. Dan keadilan itu ada dalam semua bidang kehidupan. Dalam Islam sangat tekankan adilan dalam bidang ekonomi misalnya. Tidak boleh kekayaan itu hanyalah milik dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Kain layakuna dulatam bainal agniya minkum. Kita merasakan dan melihat ketika keadilan tidak ditegakkan dalam bidang ekonomi misalnya, yang terjadi adalah disparitas atau kesenjangan antara satu dengan yang lain. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua, karakter umat wasato adalah karakter samu, menghargai adanya perbedaan-perbedaan. Perbedaan adalah sunnatullah. Pasti antara satu orang dengan orang lain adalah perbedaan. Antara satu kelompok dan kelompok terdapat perbedaan. Islam menghargai perbedaan itu, menghargai dan menghormati. Tetapi yang perlu kita sadari bersama bahwa tasamuh itu, toleransi itu bukan menyamakan perbedaan. Satu agama disamakan dengan agama yang lain itu tidak boleh. Tidak ada pengertian tasamuh itu. Tasamuh itu menghargai adanya perbedaan. Karena pakar dalam bidang agama tidak boleh ada paksaan. La ikraha fid din qad tabayyana rusul min al-ghay. Tetapi sekali lagi yang harus kita luruskan adalah bahwa tasamuh, toleransi itu menyamakan perbedaan-perbedaan, itu yang tidak benar. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah asyura. Umat wasato adalah umat yang selalu melaksanakan musyawarah satu dengan yang lainnya dalam rangka mendapatkan hal yang terbaik. Syura itu dilakukan dengan orang-orang yang suka sholat, yang suka berjamaah, yang satu visi, satu misi, satu keyakinan. Ketika syura dilaksanakan dengan orang-orang yang satu keyakinan, wa amruhum bisyura bainahum, maka insya Allah hasilnya akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, bagi bangsa dan negara. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yang disebut dengan al-muatanah, yaitu kecintaan kepada tanah air. Kecintaan kepada tanah air bagian dari keimanan, bagian dari karakter umat wasato. Orang-orang yang beriman, umat-umat yang wasato adalah umat yang mencintai negara dan bangsa. Umat yang selalu berkorban untuk kepentingan negara. Bahkan dalam Al-Quran ada doa Nabi Ibrahim yang salah satu doanya adalah bagaimana supaya negara yang ditinggalinya, negara Makkah ketika itu, menjadi negeri yang aman. Wa idh qala Ibrahim rabbi jal hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ingatan ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang penduduknya mendapatkan makanan, mendapatkan konsumsi, berikan kau dengan rezeki yang halal, maka kemudian agar mereka bisa beribadah kepada ya Allah. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan karakter Islam apa tasawuf ini, moderat, kelompok moderat ini banyak sekali ungkapkan terutama dalam tafsir-tafsir konvensional. Tapi sebagian saja, andaikan yang keempat ini kita laksanakan, terutama para pemimpin umat, pemimpin bangsa melaksanakan sebaik-baiknya, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pemimpin kita, bangsa dan negara yang kita cintai, para umat di dunia melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan umat wasato ini agar ujungnya akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin.
Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammad, kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim, wa barik ala muhammadi wa ala ali muhammad, kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadi al hajat. Rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal qawmil dhalimin fansurna ala al-qawmil munafiqin fansurna ala al-qawmil hasidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana afrigh lana sabra wa sabbit aqdamana fansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur islam wal muslimin wal mujahidin wal musallafin fi Palestine, fi Gaza, fi Aqsa, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.